Ada apa, orang tua? Maaf, saya telah mendengarkan pembicaraan Nini di warung tadi. Mengenai bunga tunjung biru. Bunga itu memang benar-benar ada, bukan dongeng. Saya tahu, bunga tunjung biru itu adalah obat untuk luka dalam. Siapa sebenarnya Kisanak? Saya? Ya, orang! Itu saya tahu. Siapa nama Kisanak? Saya ini pengelana jagat. Tanpa nama. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan bunga itu, datanglah ke Bukit Penampihan. Terima kasih, Kisanak. Terima kasih, Kek. Mudah-mudahan saya tidak kehabisan tenaga sampai Sakawuni datang membawa bunga itu. Sebaiknya kakek jangan mengorbankan hidup kakek untuk saya. Karena kakek akan menderita luka dalam kalau terlampau sering menyalurkan tenaga pada saya. Saya sangat menyayangi Sakawuni. Dia cucu saya satu-satunya. Untuk dia, apapun saya lakukan. Permisi, Kisanak. Di mana Bukit Penampihan? Bukit Penampihan? Iya. Kenapa, Kisanak? Jarang orang yang berani pergi ke bukit itu. Apalagi seorang wanita. Kenapa? Saya mau mencari bunga tunjung biru. Nini mau menemui Dewi Tunjung Biru? Bukan. Saya mencari kembang tunjung biru. Kisanak pernah dengar? Dewi Tunjung Biru adalah pemilik bunga yang ada di sana. Bukit Penampihan yang berkabut itu, Nisanak. Guru mengatakan bahwa bunga diciptakan untuk kaum wanita. Karena bunga adalah lambang keindahan. Tapi, kenapa guru juga mengajar kita dengan ilmu kanuragan yang selalu mengarah pada kerusakan? Kadang-kadang, saya bingung memikirkan itu. Keindahan hanya bisa lestari kalau dijaga. Dan tanpa ilmu kanuragan, penjagaan akan menjadi sangat rapuh. Pada dasarnya guru mengingatkan kita bahwa keindahan yang kita miliki merupakan suatu kekuatan sekaligus kelemahan kita. Maksudmu? Kita bisa menaklukkan dengan mudah lelaki sekuat apapun dengan senyum kita. Kita bisa menundukkan lelaki sekaya apapun dengan kecantikan kita. Tetapi kecantikan juga membuat seorang wanita bisa terbunuh oleh lelaki yang berniat kecantikannya dengan paksa. Itu kenapa guru menganjurkan kita belajar ilmu bela diri.
Di mana aku bisa ketemu Nyi Dewi Tunjung Biru? Ada perlu apa? Untuk beberapa hari ini beliau tidak bisa ditemui. Guru sedang bersemedi. Di mana? Orang luar tidak boleh tahu. Ini daerah tertutup. Kamu belum mengatakan keperluanmu. Ada nyawa manusia yang harus diselamatkan. Saya mau minta bunga Tunjung Biru dari beliau. Kalau begitu, tunggu saja sampai guru selesai bersemedi. Orang itu tinggal menunggu hari. Berapa lama lagi gurumu menyelesaikan semedinya? Kalau punya niat, Sakawuni akan mengejarnya sampai dapat. Meskipun nyawa taruhannya. Watak itu juga yang menyebabkan dia bertahun-tahun berkelana mencari orang yang sudah membuat ibu dan dirinya sendiri menderita. Saya pernah mendengar dia bercerita secara sambil lalu tentang itu. Bagaimana cerita sebenarnya? Persoalan sebenarnya sangat sederhana. Barangkali hanya perbedaan pandangan antara kejujuran orang gunung dengan orang kota yang cenderung menyepelekan segala persoalan. Ada rombongan dari kota raja! Ada rombongan dari kota raja! Kedatangan rombongan bangsawan dari pusat kerajaan ke sebuah desa kecil benar-benar sebuah keajaiban. Seolah-olah dewa-dewa yang sedang turun ke bumi. Apa nama desa ini, Kisanak? Tanibala, Gusti. Di mana rumah bekalmu? Mari hamba antarkan. Kula nuwun. Monggo, Gusti. Selamat datang di Tanibala, Gusti. Kami ditugaskan Gusti Prabu Kertanegara untuk menjajah Desa Melangkori, melihat dari dekat keadaan rakyat Singosari. Terima kasih, Gusti, sudi mampir ke dusun kami. Oh iya. Saya Kebo Anabrang, dan ini Dinda Banyakapuk. Dan yang lainnya, prajurit Singosari yang sangat dibanggakan. Kami sangat mengenal nama Gusti Rake berdua. Thank you.
Rombongan dari kota raja itulah awal dari malapetaka yang menimpa putri saya. Sebagai orang gunung, dia benar-benar terkagum-kagum pada para pria agung itu, terutama Raden Banyak Kapuk. Semula saya sendiri mengira bahwa Raden Banyak Kapuk itu tertarik pada putri saya. Mau pergi mencuci, Pupu? Iya, Gusti. Di sungai. Sungainya jauh dari sini? Tidak terlalu. Kebetulan, aku juga mau mencuci pakaian gantiku. Tidak usah, Gusti. Biar hamba yang mencuci. Tidak usah. Aku biasa mencuci sendiri. Siapa yang tidak bangga dicintai oleh seorang senopati Singasari yang kondang? Saya pun bangga dan mengharapkan Raden Banyak Kapuk benar-benar terpikat pada anak saya. Sampai akhirnya, kenyataan pahit itu tiba-tiba tersodor di mata saya. Ketika rombongan dari kota raja itu meninggalkan Tanibala. Kenapa kamu lakukan itu, Ndo? Padahal belum ada tali perkawinan. Ampun, Ayah. Kami sudah saling menyinta. Dan Kakang Banyak Kapuk berjanji memboyong saya ke kota raja. Begitu dia menyelesaikan tugasnya. Kamu tahu betapa lemahnya kedudukan seorang wanita dalam persoalan seperti itu. Kamu tidak bisa menuntut ataupun memaksa Gusti Banyak Kapuk untuk mengawinimu. Ampun, Ayah. Saya memang bodoh. Saya percaya pada janji Kakang Banyak Kapuk. Bukankah janji seorang kesatria itu bisa dipercaya? Biasanya seorang lelaki sangat mudah menebar janji. Ketika dia menginginkan sesuatu. Dan janji itu sangat mudah dia lupakan. Kalau dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi mudah-mudahan Gusti Banyak Kapuk tidak seperti itu. Ayu Pupuh kemudian hamil, dan Gusti Banyak Kapuk tidak kunjung muncul? Ya, sangat mudah ditebak. Sesudah kejadian memalukan itu, baru kami menyadari bahwa sebenarnya para pria agung dari kota raja itu menganggap gadis-gadis gunung tidak lebih seperti binatang buruan saja. Bagi mereka bercinta dengan gadis kampung,
seperti melepas hajat biasa. Sementara dengan pandangan yang jujur, gadis desa merasa bangga dicintai oleh seorang pria agung. Padahal ternyata omong kosong semua. Bagaimana selanjutnya? Ayu Pupu dikucilkan dari pergaulan orang-orang Tanibala. Karena aib itu, saya menyerahkan kedudukan saya sebagai bekel. Saya malu. Sebagai kepala desa tidak mampu memberikan contoh yang baik kepada warga. Sampai akhirnya anak yang dikandung Pupu lahir dengan selamat. Seorang gadis yang cantik. Dan saya beri nama Sakawuni. Ayu Pupu kemudian meninggal? Tidak. Ayu Pupu meninggalkan rumah setelah Sakawuni berumur 2 bulan. Sejak itu, Sakawuni saya pelihara dan saya didik dengan baik. Tapi saya menyesal telah menceritakan dengan sebenarnya tentang ibunya. Dia terpukul dan menaruh dendam kepada pria Agung Singasari itu. Sejak mendengar cerita saya, Sakawuni menjadi sangat benci kepada apapun yang berbau Singasari. Iya, setiap bicara masalah Singasari, seluruh tubuhnya seolah diselimuti oleh dendam. Sebenarnya tidak boleh begitu. Karena yang mengecewakan ibunya hanya satu dari sekian banyak pria Agung Singasari. Tapi dia selalu mengatakan bahwa semua pria Agung Singasari harus bertanggung jawab atas nasib buruk yang menimpa ibunya. Tidak pantas berkelahi di pertapaanku. Ampun, Sang Dewi.
Ampun, Sang Dewi. Sang Dewi, gadis ini memaksa masuk. Sungguh, kami berdua sudah sekuat tenaga menghalanginya. Tapi, ilmu silatnya lebih tinggi dari kami. Siapa kamu? Apakah saya berhadapan dengan Dewi Tunjung Biru? Cahayu, orang sopan akan menjawab tanya. Bukan malah balik bertanya. Apakah orang tuamu tidak mengajarkan tata krama? Maaf, saya tidak punya orang tua. Hanya seorang kakek yang mengajarkan saya kejujuran di atas segalanya, termasuk tata krama. Saya suka orang jujur. Dari mana asalmu? Saya dari desa Tanibala, di lereng Gunung Bromo. Nama saya Sakawuni. Sekarang, maukah menjawab pertanyaan saya? Apa benar saya sedang berhadapan dengan Dewi Tunjung Biru? Untuk apa kamu mencari saya? Saya mencari bunga Tunjung Biru untuk menolong teman saya yang luka dalam dan terkena pukulan tapak wisa. Menurut kakek saya, hanya Dewi yang memilikinya. Apa temanmu itu seorang lelaki? Iya. Kamu pasti sangat mencintainya. Maaf, saya tidak mau membicarakannya. Kamu tidak mungkin jauh-jauh datang kemari untuk lelaki yang tidak kamu cintai. Apa ada persyaratan harus mencintai lelaki itu untuk mendapatkan bunga Tunjung Biru? Mungkin sebaliknya. Terus terang, saya kurang suka sikap lelaki. Yang membesarkan dan mendidik saya sejak bayi adalah seorang lelaki. Apa dia juga harus saya benci? Sementara wanita yang seharusnya menyusui saya dan membesarkan, tega meninggalkan saya begitu saja. Pasti ibumu punya alasan tertentu. Maka ia tega meninggalkan kamu. Mungkin dia dendam kepada ayahmu. Masih banyak orang yang akan membutuhkan bunga itu. Kalau kamu cabut, dia akan mati. Sementara khasiat bunga Tunjung Biru itu hanya kalau sedang mekar. Satu-satunya jalan, bawalah temanmu itu kemari. Keadaannya serah sekali. Bagaimana mungkin saya bawa kemari? Saya tidak akan membiarkan bunga itu mati. Kalau kau ingin temanmu selamat, bawalah ia kemari. Hanya saya yang bisa mengobatinya. Sudah besar dan cantik, Muni. Apa dia perlu tahu bahwa saya ibunya? Dia begitu mengorbankan dirinya untuk kesembuhan saya. Beberapa kali dia telah menyelamatkan hidup saya. Yeah!
Padahal biasanya dia tidak pernah mau mencampuri urusan orang lain. Dia hanya mendambakan rasa dendam kepada orang yang telah mengecewakan ibunya dan juga dirinya. Saya terlalu banyak berhutang budi padanya. Bibi! Nenek Runting! Kakek Ruang datang! Kakek Ruang datang! Kamu kok teriak-teriak? Kakek Ruang datang! Apa bedanya dia pulang atau tidak? Panji, mana Kakek Ruang? Itu? Nini Meisin, saya bawakan burung meliwis sama jamur barat. Panji, bawa burung ini ke belakang dulu ya. Iya, Bi. Tidak usah bangga. Cari burung sama jamur begitu, anak kecil juga bisa. Mana tugas utamamu mencarikan Mandanu? Mana? Tidak ketemu. Kok pulang? Kangen sama Panji. Alasan. Mungkin Kakang Kamandanu ditangkap tentara yang telah membunuh ayahnya. Jangan putus asa dulu. Lelaki itu memang pemalas dan penakut. Makanya suamimu tidak ketemu. Mungkin arah saya yang salah. Saya mencari ke arah selatan barat. Siapa tahu dia di arah selatan timur. Atau mungkin malah di utara. Nanti aku sendiri yang cari Kamandanu. Kamu di sini. Jaga Mesin dan Panji. Apa perlu, Nini? Kata orang, godaan terbesar seorang suami ketika istrinya hamil tua. Cintanya mudah luntur. Jangan dengarkan dia, Nini. Tidak satu pun lelaki yang baik di mata Raga Runting. Tidak apa-apa. Kepala saya pusing. Saya mau istirahat dulu. Mestinya kamu jangan bicara seperti itu kepada Nini Mesin. Pikirannya jadi semakin sedih. Dan pikiran seperti itu kurang baik untuk perkembangan anaknya. Saya sudah berada di sini. Makan dulu, Wuni. Seharian kamu tidur. Siapa yang membawa saya ke sini? Kamandanu? Nini berkuda sambil tidur. Untung kuda itu sudah hafal rumahnya. Rupanya sehari semalam saya berkuda. Cepat, bersiap-siap. Kita berangkat lagi, Kakang. Makan dulu. Paling tidak kamu sudah 2 hari belum makan. Apa kamu sudah menemukan bunga tunjung biru? Sudah, tapi Kakang Kamandanu harus dibawa ke sana. Karena bunga itu akan layu kalau dipetik. Dan dia tidak ada gunanya kalau tidak dalam keadaan segar. Di mana kamu temukan bunga itu? Di Bukit Penampihan. Jauh sekali.
Apakah Mandanu bisa bertahan naik kuda sejauh itu? Kakang harus bisa kalau mau sembuh. Mudah-mudahan saya bisa bertahan. Agak membahayakan, Kamandanu. Luka di dadamu masih parah. Tenaga ketika kamu membuat keseimbangan saat berkuda akan membuat ketegangan pada urat-urat darahmu. Dan itu akan membahayakan. Saya akan selalu menjaganya, Kek. Bunyi berangkat dulu, Kek. Kalau kakek berhasil menggadaikan sawah untuk membeli kuda, nanti nyusul ke... Bukit Penampihan. Kakang siap? Maaf, Guru. Kenapa Guru tidak langsung saja mengatakan kepadanya bahwa dia putri Guru? Ada perasaan malu yang seolah-olah mengunci lidahku untuk mengatakannya. Kenapa harus malu? Aku telah menelantarkannya. Kenapa? Saya sedang berpikir, apakah saya mampu membalas kebaikanmu? Hutang budiku kepadamu sudah hampir seluas samudra. Ampun, Guru. Gadis yang kemarin dulu datang lagi. Sakawuni. Kita sudah sampai, Kakang. Syukurlah. Kalau masih sehari lagi berjalan,
mungkin tulang-tulangku akan rontok. Selamat pagi, Dewi. Ternyata tekadmu benar-benar luar biasa, Sakawuni. Bawa dia masuk. Kamu menyadari betapa besarnya pengorbanan gadis di sampingmu itu untuk menyelamatkan jiwamu? Tentu, Dewi. Bahkan beberapa kali, saya telah berhutang nyawa kepadanya. Beberapa kali, dia telah menyelamatkan jiwa saya. Apakah patut dia nantinya kamu sia-siakan? Saya tidak mengerti maksud Dewi. Lelaki biasanya lebih mementingkan dirinya sendiri. Kalau ada wanita yang dengan tulus memberikan perhatian kepadanya, dia akan menganggap bahwa wanita itu tergila-gila kepadanya. Lalu dengan tega, dia berbuat seenaknya, bahkan menyia-nyiakan wanita yang baik hati itu. Maaf, Dewi. Apa hubungan pertanyaan Dewi dengan penyembuhan Kakang Kamandanu? Saya pantang menolong lelaki yang nantinya akan mengecewakan dan menyakiti hati wanita. Lebih baik dia tetap menderita seperti itu. Mana mungkin saya bisa mengecewakan orang yang telah menolong saya? Kamu mau bersumpah? Saya seorang pendekar. Semua ucapan saya adalah sumpah. Kelihatannya dia anak yang jujur. Sinar matanya lurus. Saya tidak mau Sakawuni akan mengalami kekecewaan seperti yang kualami. Bagaimana, Dewi? Baring di situ. Saya akan memeriksa lukamu. Luar biasa. Selama beberapa hari, dia hidup dari saluran tenaga orang lain. Benar. Kakek saya yang melakukannya. Sangat berbahaya. Dia bisa mati kehabisan tenaga. Tapi sampai kami berangkat, kakek tampak sehat-sehat saja. Lukanya cukup parah. Kisanak. Iya, Ki. Kalau mau ke Bukit Penampihan, lewat mana, Kisanak? Oh, ambil jalan lurus, sampai di pertigaan, belok kanan, Ki. Terima kasih. Iya. Thank you.
Ini adalah bunga tunjung biru yang terakhir di muka bumi. Mudah-mudahan temanmu itu bisa sembuh. Baskom itu. Duduklah, minumkan air bunga tunjung biru. Dia hanya pingsan, Wuni. Khasiat kembang tunjung biru sedang bekerja. Dia akan sadar kalau seluruh luka dalam dan pengaruh racun dalam tubuhnya sudah habis. Jangan tinggalkan dia. Dia akan bingung saat pertama sadar dari pingsannya. Minumkan ramuan yang di mangkuk itu. Pupu, Ayah. Saya berdosa telah meninggalkan Sakawuni sendirian di rumah. Saya tahu, Ayah pasti sangat repot dengan bayi itu.
Mula-mula saya mengira kamu menyusul Gusti Banyak Kapuk ke Singasari. Sehingga saya dan Sakawuni berkelana mencari ke kota raja. Tapi tidak saya temukan. Ayah bertemu dengan bertopeng bangsawan itu? Iya. Kenapa Kilurah berpikir sebodoh itu? Apakah kalau Ayu Pupuh datang kemari, lantas begitu saja saya terima sebagai selir? Tidak semudah itu, Ki. Tapi Ayu Pupuh telah melahirkan anak tuan. Seharusnya Pupuh bangga bahwa anaknya tidak lagi berdarah sudra. Apalagi yang dia tuntut dari saya. Tanggung jawab, Tuan. Ayu Pupuh menderita malu karena mengandung tanpa bapak. Ayu Pupuh menahan sakit yang luar biasa waktu melahirkan. Walaupun anak yang dikandung Ayu Pupuh berdarah kesatria, sekian lama Ayu Pupuh terayun-ayun oleh janji Tuhan untuk mengawininya. Kerjanya setiap hari hanya menunggu kedatangan Tuhan. Pikiran. Kalau Ayu Pupuh menunggu kedatangan saya, apakah bodoh menunggu janji seorang kesatria? Apakah seorang kesatria sebaiknya tidak usah saja dipercaya janjinya? Maaf, Kilurah. Saya masih ada urusan penting menghadap Gusti Prabu. Sebenarnya, saya memang pergi ke Singasari. Tapi Kakang Banyak Kapuk tidak mau menemui saya. Melirik pun dia tidak mau. Walaupun dia tahu saya memanggil-manggil dia. Kenapa kamu tidak segera pulang? Saya marah pada Kakang Banyak Kapuk. Saya putus asa. Saya berniat mengakhiri hidup yang seolah-olah memusuhi saya. Di sebuah jurang yang cukup terjal, saya melompat dengan harapan tubuh saya ditelan bebatuan. Tapi ternyata, Dewata masih menghendaki saya tetap hidup. Seorang tabib dan pendekar wanita yang sudah sepuh menyelamatkan saya. Bahkan saya diangkat menjadi muridnya. Wanita tua itu bernama Nyai Congcora. Saya diajari ilmu pengobatan dan memberi saya bibit bunga tunjung biru. Kisahmu begitu panjang dan berliku. Saya menempati rumah guru saya setelah beliau meninggal. Sejak itu, saya ganti nama saya menjadi Dewi Tunjung Biru. Saya sangat menyayangi gadis-gadis yang disakiti kaum lelaki. Banyak gadis-gadis yang putus asa saya tampung di tempat ini. Kamu tahu gadis yang membawa kekasihnya berobat kepadamu itu adalah anakmu. Sejak pertama dia datang dan mengatakan bahwa dia berasal dari Tanibala, saya seperti melihat diri saya ada dalam sinar matanya. Saya merasakan ada sorotan dendam. Apalagi ketika dia menyebut sebagai cucu ayah. Cantik sekali dia. Cantik dan berani. Sampai sekarang dia tidak tahu bahwa ibunya ternyata masih hidup.
sehingga dia masih terus mencari banyak kapuk untuk menghabiskan dendam. Karena laki-laki itu telah menyengsarakan kamu dan dirinya. Kenapa, Sakawuni? Saya sedih. Saya sudah terbangun dari mimpi yang selama ini memberi kekuatan kepada saya untuk menghadapi hidup. Apa maksudmu, Wuni? Sementara lagi Kamandanu akan sadar dan sembuh dari luka dalamnya. Selama ini, saya habiskan masa remaja saya untuk mencari ibu. Karena setiap orang pasti punya ibu. Tapi ternyata, saya bukan dilahirkan oleh seorang ibu. Tapi saya lahir dari sebuah batu yang tidak punya perasaan. Apakah seorang ibu namanya yang tega meninggalkan anaknya tanpa air susunya? Apakah seorang ibu namanya yang lebih mengutamakan mengejar kekasihnya daripada menimang anaknya? Selama ini, saya habiskan masa remaja saya untuk mencari orang yang sama sekali tidak pernah merasa bahwa dia pernah punya anak. Saya benar-benar menyesal melakukan itu semua. Kalau saja saya mampu memutar waktu, hari-hari saya akan saya penuhi dengan mengutuk ibu yang telah melahirkan saya dan menelantarkan saya. Cukup, anakku. Ibu akui semua kesalahan itu. Semua itu ibu lakukan bukan untuk kepentingan ibu sendiri. Ibu, indah sekali sebutan itu. Sebutan yang sebenarnya paling pantas untuk seorang wanita yang mengorbankan yang sampai peot karena menyusui sang bayi. Sebutan suci untuk seorang wanita yang membiarkan tubuhnya dilumuri bau pesing oleh pipis bayinya. Ibu tidak ingin kamu besar tanpa memiliki bapak yang mau mengakui kehadiranmu di dunia. Itulah kenapa ibu mencari lelaki yang harus bertanggung jawab atas kelahiranmu. Setelah kakak, kenapa tetap tega meninggalkan anaknya yang sangat membutuhkan kehangatan dekapannya? Saya malu. Malu? Malu lebih diutamakan dari kasih sayang seorang ibu kepada bayinya? Apakah itu sikap seorang ibu? Kucing saja rela mencuri ikan untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Saya memang lebih rendah daripada kucing. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa, Wuni. Banyak orang yang niatnya baik, tapi ternyata salah. Niatnya membela, tapi hasilnya sia-sia. Semua itu karena manusia sangat sulit untuk melawan nafsu dan dendam yang ada dalam dirinya. Tidak cuma ibumu yang diperbudak dendam. Juga kamu, Sakawuni.
Kamu marah. Mencaci maki wanita yang telah melahirkanmu dengan selaksa rasa sakit. Karena kamu diamuk dendam. Rasa ditelantarkan. Kakek. Ibumu meninggalkan kamu yang masih membutuhkan susu dan kasih sayang. Karena dikuasai nafsu dendam untuk menuntut orang yang seharusnya bertanggung jawab pada kelahiranmu. Nasibmu dan juga nasibnya sendiri. Yang selama hidupnya harus menanggung malu. Karena manusia adalah tempatnya kealpaan dan kesalahan, Wuni. Alangkah kejamnya kalau kita tidak bisa saling memaafkan. Ibu. Anakku. Telah lama ibu merindukan kata-kata itu. Maafkan ibu, Uni. Ibu. Ibu.